Bang Oding. Ah. Hati-hati bang, kalau mau nyemprot itu bang. Yeay, gue semprotnya emang harus begini. Sian pak. Duh maaf mas, belum dapet uang nih. Ya. Aja, pak. Sorry banget deh, sorry my friend. Bang Oding. Ah. Hati-hati bang, kalau mau nyemprot itu bang. Yeay, gue semprotnya emang harus begini. Biar rata, kalau nyemprot plat nomor tuh begitu. Ngerti gak lo? Ya gue ngerti bang, emang nyemprotnya kayak gitu. Tapi lu lihat hasilnya kayak apa tuh? Kenapa? Sian pak. Waduh! Tadi lu sini mas. Minta uang aja pak. Alhamdulillah. Sayang, akhirnya kita bisa buka puasa juga di kafe ya. Iya, alhamdulillah banget ya. Iya. Makasih ya kamu udah ngajak makan aku di sini. Oh, sama-sama sayang. Tapi ngomong-ngomong ya, ini makanan sisanya kita bungkus aja yuk. Kita kasih ke pengemis daripada mubazir begitu kan sayang. Gak usah. Gak usah sayang. Ini kan lagi bulan puasa yang kita harus banyak beramal sama pengemis sama orang yang kurang nggak mampu. Sayang, kata siapa pengemis nggak mampu makan kayak kita? Lihat aja sendiri tuh. Menunya aja mahal dia. Cariin gue yang bisa bikin gue dingin. Mbak, dialog. Bentar ya. Bener ya. Dialog, Mbak. Enggak perlu deh dialog deh ini. Saya bacain Mbak kalau masih enggak ingat, Mbak. Enggak, gampang. Apa gimana Mbak Cindy? Udah dingin kan? Dingin sih dingin, tapi jangan AC juga lo bawa ke gue dong. Aduh, ini gimana syutingnya? Ya, kalau gini. Ya gimana Bang syutingnya, Bang? Gimana sih mau syuting gimana ini? Nah, Ki Joko Bodoh, saya mau rumah saya ini diterawang. Karena saya merasakan akhir-akhir ini rumah saya ini sering menjadi incaran makhluk jahat, Ki. Saya merasa makhluk jahat itu memang ada di sini. Dia sudah dekat dengan kita. Masa sih, Ki? Sekarang dia sudah pergi. Hah? Sudah pergi, Ki? Ternyata tujuh pemuda canggih juga. Baru sekali.